Tilu urang warga tilar dunia dina musibah Caah Dengdeng anu narajang paimahan warga di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung poe Sabtu peuting. Eta Caah Dengdeng balukar ambrolna tanggul anak walungan Cipanjalu teh ngabuburak mang belas-belas imah warga di sabudareunana. Satu tas hujan gede ngecerek desa Prak pada Sabtu pas sore, Caah Dengdeng narajang imah warga di perumahan Jati Endah Regency, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu peting. Eta Caah Dengdeng teh karandapan alatan ambrolna tanggul anak kolongan Cipanjalu, anu teu mampu nahan debit cai anu rongkah. Kukituna cai limpas tepikan narajang mang belas-belas imah warga. Eta Caah ngaruksak pager turta tembok imah warga. Liantik itu bagian buruan jeng jalan oge di papaesan kuletak. Samalah sababaraha imah warga rata jeng tanah. Cek warga di etala lewek Caah Dengdeng di pitembeyan kusora anu ngagumuruh jam 10 peting nalika karerean warga kersalare. Kejadian karena kan hujan besar ya, jadi gede banget terus petir juga gede banget. Nah terus yang saya dengar sih Pak Satpam itu udah ngegedorin tiap orang ini, terutama rumah-rumah yang sebelah kanan ini digedorin, terus sudah gitu pada teriak-teriak semuanya. Jadi saya ngelihat di jendela gitu, paling berapa menit, semenit apa dua menit, langsung airnya udah langsung tinggi, udah apa tuh namanya, mobil-mobil udah pada jalan sendiri. Eta musibah teh ngabalukarkeun tilu urang warga tilar dunya, seorang diantarana balita umur 17 bulan. Dina rongan mah, alih fungsi lahan di leuweuk Bandung, ngabalukarkeun cai walungan rongkah, tepika antukna tanggul teu mampu nahan debit cai, anu narajang paimahan warga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.